Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hudatam lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Barisan AJK, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman kepada kita sama-sama dapat kita menunaikan solat berjamaah waktu maghrib, sambil kita menunggukan waktu isyak, kita duduk di dalam masjid-masjid ilmu. Bukan kita menunggu begitu sahaja, ialah kita duduk dalam taman-taman syurga. Siapa duduk dalam majlis ilmu ini, ibaratkan duduk di taman-taman syurga, insyaAllah. Mudah-mudahan, ya. Jangan pergi ke Madinah je nak berebut-rebut raudah, sedangkan kita kat sini pun, setiap kita menghadiri majlis ilmu, kita duduk di raudah. Raudah tu apa? Raudah itu adalah taman-taman syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, dan sama itu, sementara kita menunggu waktu dan kita duduk dalam majlis ilmu, dan itu diistilahkan setiap orang yang menunggu ilmu, menunggu waktu dari satu waktu ke satu waktu, ialah taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah. Lepas tu insyaAllah kita nanti menunaikan solat isyak berjamaah. Sesiapa yang menunaikan solat isyak berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadah sepanjang malam, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan saya sambung dengan kitab kita yang ni. Dulu ada kitab kan sini? Tak silap saya, ada kan ni dulu? Okey, saya sambung kitab ini. Pasal yang ini dulu dah habis, kemudian tu saya tak buat berpustak lagi. Ya, tak ada. Oh ni dia. Eh bukan, ha ye lain. Ha-ha. Yang itu. Ha. Okey. Yang kita gunakan buku ini tak silap saya, kita bulan 11/2021. Lepas tu saya gunakan nota ni. Okey. Muka surat 6. Muka surat 6, insyaAllah kita mula balik pakai kitab ni semula. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadakan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serunya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia, dan begitu juga kepada isteri-isteri yang telah meninggal dunia, suami-suami yang telah meninggal dunia. Insya'ulillahilama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي آمين. Alhamdulillah. Yang dulu kita nilai solat berjamaah ya di sisi masyarakat masa kini, ya, dan dah kita sampai muka surat 6, ya, dan kita sambung hari ini bagaimanakah caranya
untuk merawat masalah ini. Ha, masalah ini apa? Soalan ada kat bawah, insya-Allah. Bagi merawat permasalahan, bagi merawat permasalahan ini, berbagai-bagai langkah perlu diambil, seperti mengajak dan menggalakkan umat Islam kembali menunaikan solat berjamaah. Ya. Jadi macam mana kita mengajak ni? Ya. Menyukai orang yang mengajak, ya. Menyukai orang yang mengajak orang ramai melakukan solat berjamaah dan memberi galakan serta kerjasama yang padu kepada mereka. Yang selalu yang berani ini mengajak-ngajak ni ke rumah hanya orang tabligh aja. Ada. Sebenarnya itulah orang tabligh tu. Bermakna orang tabligh tu sebenarnya dia ialah kadang orang yang tak faham tu jawapannya kan bukan macam-macam. Ya, macam pasal saya sini pernah mengikuti. Ya, tabligh saya pernah mengikuti dulu, sebelum tabligh dulu Arkam saya pernah mengikuti. Ya, sejarah Arkam tu sebenarnya nah, bukan Ustaz Asyari. Bukan, Ustaz Asyari tu di Mahat Isamuddin dia punya senior saya 2 tahun aja. Tapi sebelum tu Ustaz Usin Unang, ya, yang pengasas asal usulnya. Ha, itu yang dia mengajar fiqah di Kolej Islam masa itu. Oleh kerana ketika minta maaf sikit-sikit ya, pasal itu lepas tu Ustaz Syari dah mula juga. Apabila kita dah persatuan kumpul-kumpul, nampaknya Ustaz Syari ni dah lain sikit bawa dia. Dah surah macam mengagung-agungkan dia tu. Ya, jadi orang yang terlulu tu tersisih dan sebagainya. Jadi macam-macam yang kita tu, maka ketika itu pun Ustaz Usin Unang keluar, saya pun ikut keluar. Pasal masa itu saya di Kolej Islam murid Ustaz Usin Unang, ha? Mengaji kitab Iqna ketika itu. Ya, saya di keluar, lepas tu saya masih lagi join dengan Arkam ketika itu. Ya, pasal aktiviti Arkam bagus. Cuma kita yang tak suka cara dia berzikir dan berwirid tu, kita tak sesuailah buat masa itu. Ya, jadi oleh itu saya keluar lurus, kami masuk kumpulan tabligh pula. Saya pernah tahun 83 saya pergi haji melalui dengan tabligh jalan kaki itu Mekah Mekah Arafah 25 km jalan kaki tak ada masalah. Nah, ketika itu orang yang naik bas dah jalan, kita boleh memotong orang naik bas. Pasal ketika itu jam kuat, ya. Itu pengalaman saya lah. Tu seronok. Kita tak ada kemah di Arafah, terpaksa buat sendiri. Pasal kita ketika itu kita kumpulan tabligh yang tak ada berdaftar tabung haji dan sebagainya. Dah pakai pasport merah masa itu. Macam sekarang lah. Pasal tu tabung haji kan, siapa pergi haji pakai pasport hijau kan. Sekarang tapi sekarang dah merah semula. Itulah pengalaman saya, ya. Ketika dalam tabligh, ketika dalam apa ni Arkam sebagainya. Alhamdulillah. Dan saya berhenti, bukan berhenti, saya undur slow sikit pada Arkam, pada tabligh setelah saya anak saya kecil-kecil. Sekelas anak saya kecil-kecil, lepas tu isteri saya kata apa, takkan you nak biarkan anak-anaknya je, you ambil nak cari apa pahala you sendiri ke tabligh apa ni. Ya tak, ya kita fikir, ya tak, kita fikir betul. Pasal anak-anak tanggungjawab kita, kita keluar itu sunat saja. Ya tak, kita keluar apa 41 hari keluar itu sunat saja. Ya, tapi anak yang kecil yang tu perlu didik, tanggungjawab kita. Pasal itu sekarang kalau ada orang tabligh pergi tempat saya, masa itu saya tinggal pengurusi Madrasah Tasmiyah Surau Jumaat masa itu 13 tahun lah situ. Buat tabligh nak berdatang tempat saya tu, dia kena jumpa saya dulu. Tapi apa boleh jumpa saya, kena saya tanya satu-satu.
macam mana masalah keluarga? Saya tanya. Ada setengah keluar isteri baru lepas bersalin tapi mak menentu dia. Saya kata, itu yang wajib. Lebih baik kau balik, saya kata. Macam kau keluar ni sunat aja, 3 hari ni sunat aja. Tu anak belum tahu lagi, isteri yang baru lepas bersalin tanggungjawab kita. Itu kewajipan kita, saya kata. Itu saya. Ya. Jadi itu alhamdulillah. Walau macam mana pun, syukur. Tapi bukan saya inti tablet, tak ada pasal itu Masjid Seri Petaling saya ikut buat tu. Gotong royong tu. Masjid Seri Petaling tu dulu. Saya ikut buat dia. Itu semua dah engineer-nya Melayu, Islam lah. Engineer Islam, lertikan, semua Islam tu. Seri Petaling tu. Ya dah, waktu. Tapi itulah pengalaman saya pun. Tu, okay. Jadi, apa yang katakan ini yang saya sentuh macam ini, macam mana cara kita nak mengajak orang berjamaah. Tapi ketika Dr. Zuller itu, saya jadi menteri, dia pernah datang ke surau kami, surau Jumaat, tempat kami, surau Jumaat juga. Dia kata apa? Nak menggalakkan orang di masjid pun dia kata tu. Kena buat makan selalu. Nak makan selalu lepas tu. Lepas tu masa COVID mana boleh makan lagi kan? Jadi tak boleh. Itu cara dia. Tapi alhamdulillah ketika saya jadi pengurusi dulu memang selalu saya buat makan dan sebagainya. Apa yang diinfakkan orang derma itu kita infakkan terus. Memang tak disimpan-simpan apa. Ya, apa keperluan kita gunakan semua. Pasal itu digunakan. Baru sebagaimana saya selidik, saya tengok di Masjid Temerloh yang masyhur tu, enak. Yang tu hari apa orang datang makan dan sebagainya tu, itu begitu juga. Lagi satu saya pergi ke masjid di Indonesia, apa nama masjid tu, di Telungagung, tempat tu Telungagung namanya, pun macam tu, cukup meriah. Tapi dia kata orang infak aja digunakan. Orang infak digunakan. Memang makan. Mereka datang sana tak takut lapar lah. Di Indonesia tu. Saya banyak pergi Indonesia, Kalimantan, saya pun. Saya tempat pasal ramai kawan-kawan ya yang bercampur ketika di Mekah tu. Jadi itulah banyak sedikit. Okey. Apa yang dikatakan kat sini tadi iaitu menunaikan solat berjamaah, mengajak orang kembali ke menunaikan solat berjamaah, menyukai orang yang mengajak orang yang orang ramai melakukan solat berjamaah dan memberi galakan serta kerjasama yang padu kepada mereka. Satu daripadanya, kalaulah ada kawan-kawan tak pernah datang ke sini, tiba-tiba datang tu, kita ucap syukur alhamdulillah. Jangan kita saya ada setengahnya tu, hey, mimpi apa hari ini? Ha, satu. Yang keduanya pula tu, ha, ini mesti nak kenduri ini, ada hal ini, ha, datang ni, ha, tu ada tangan kita. Kita adalah husnuzon, mengingat yang baik. Dia tahu alhamdulillah kita buat macam kawan tu dah biasa je. Ha, insyaallah lah. Ya. Jadi masalah tu kalau kata walaupun orang tu tak pernah surau jemput kita, kita datang. Tapi setengah tu apabila tak datang, pernah satu dulu. Ya, satu ketika masa tu memang dia tak datang surau, tetapi apabila dia nak buat tahlil anak dia meninggal, baru dia datang ke surau. Dah dia datang ke surau, dia menjemput dia, dia tak ikut berjamaah, dia nunggu orang habis solat, kemudian duduk kat tangga. Jadi imam kat sana ada 6 imam, termasuklah saya. Lepas tu imam yang tua ni, dia kata tak nak dia pergi. Tak nak pergi, dia kata. Datang pun tidak, apa ni nak melalui, lepas tu tak bersama. Kita tak boleh nak cakap macam tu. Last-last sekali, saya ni ambil jadi orang tengah lah. Pasal ketika itu saya pun mengurusi, saya pun imam. Jadi ginilah, siapa yang nak ikut saya, jom kita pergi. Lebih baik kita ikut. Kita pergi. Kita nak tunjukkan bahawa kita seronok bermasyarakat dengan
ahli jamaah kita. Ya, lepas tu kita bagi tazkirah sikit. Kelebihan kita berjamaah. Kelebihan kita jamaah yang lepas sudah diceritakan kan. Satu daripadanya, kekurangan atas kekurangan kita. Contoh, kesempurnaan solat saya kurang sempurna contohnya. Maka akan dikabur pada orang-orang yang sempurna solatnya. Yang ada hadis mengatakan, jadi bagi orang-orang yang solatnya tidak sempurna akan dikabur oleh imam yang sempurna. Contoh, okay? Tapi kalau contohnya pula imam tu tak sempurna, macam mana? Imam tu siapa dia? Itu yang menilai Allah, ya, bukan kita yang menilai pada segi Allah. Maksudnya yang kekurangan atas dasar yang sunnah, bukan atas dasar yang rukun. Kalau yang rukun tentu tidak sahnya, ya tak? Jadi kalau yang agak ya, contohlah ya, macam ada setengah orang kita apa baca rukuknya tak sempurna, iktidalnya tak sempurna, okay? Maka ada dikabur oleh orang sempurna. Tapi ini ada hadis Suhaib mengatakan, kalau imamnya imam kurang sempurna, maka saf yang pertama tu ada yang sempurna, maka akan dikabur kesempurnaan semua oleh orang saf, salah seorang orang saf itu. Tak ada saf yang ketiga, tak ada saf keempat. Katakan sampai penghabisan, tak ada yang sempurna semuanya. Maksud sempurna di segi surat-suratnya, bukan rukun-rukun, maka dinilai juga kesempurnaan dalam solat tadi. Ya, dapat fadilat berjamaah kita tadi. Dapat untung kita. Ya, jadi oleh itu, elok kita berjamaah. Ya dah? Apatah lagi kalau kita apa berjamaah macam isyak ni, jamaah separuh malam amal ibadah kita, ibaratkan kita separuh malam beramal ibadat, subuh besok berjamaah, ibaratkan dia satu malam kita beramal ibadah. Tu dia banyak perkara-perkara yang lain yang memberi faedah. Sudah. Ini besok tengok Ramadan dah hampir. Ya dah. Besok malam itu Qadar, masing-masing nak buat planning, nak buat apa? Qiyamulail. Qiyamulail nak dapat Lailatul Qadar katanya. Ya dah. Sedangkan harian biasa kita, harian biasa ni kita banyak dapat, boleh dapat Lailatul Qadar. Tapi itu yang kita abaikan. Kenapa yang itu besok kita nak terkejar-kejar? Maksudnya waktu bila sesiapa yang menunaikan solat sunat ba'dal isyak 4 rakaat, seolah-olah dia beramal ibadah, mendapat pahala amal ibadah seperti dia dapat qiyamul lail, apa ni, Lailatul Qadar. Apa dia pahala Lailatul Qadar? Satu malam ibadah ibarat 1000 bulan kan, 1000 bulan beribadah. Kalau kita katakan solat sunat lepas isyak tu dapat, tak? Dapat seolah-olah kita 1000 bulan. Satu malam dapat 1000 bulan. 1000 bulan dah berapa? Cuba darabkan 1000 bulan tu berapa waktu tu kita dapat, ya tak? Mudah saja, ya. Bukan apa, solat ini saya nak tunjukkan, kebanyakan kadang orang tak faham. Solat sunat ba'da isyak 4 rakaat, ya. 4 rakaat boleh dibuat 2 salam, ya. Dan dibuat, boleh buat di 1 salam. Tetapi sesiapa yang buat 1 salam, dia tidak boleh apa, jangan membuat tahiyat awal, tak ada. Pasal andainya buat tahiyat awal, dia dah menyerupai solat isyak. Pasal solat ba'da isyak 4 rakaat tidak menyerupai sebagaimana kita solat isyak. Nah, jadi bererti sama ada kita nak buat 2 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, ataupun 4 rakaat, 1 salam. Cukup mudah. Pertama, lepas baca Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua lepas baca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Nah, rakaat yang ketiga lepas baca Fatihah, nak baca surah boleh, tak baca surah pun boleh. Kalau nak baca surah, Qul a'udzu birabbil falaq.
Rekaan yang empat pun gitu juga. Nak baca surah boleh, tak baca surah pun boleh. Nak baca surah, kul a'udzu birabbin nas. Ya dah? Dah. Lailatul Qadar kita dapat dah. Tak payah nak menunggu bulan Ramadan nanti. Kan? Seronok itu. InsyaAllah. Ya? Jadi oleh itu, solat pasal kebanyakan ini, baru-baru ini pun saya apa interview membaharui tauliah. Pasal wilayah persekutuan setiap tahun kena barui. Jadi perlu dibarui kena temuduga. Ya dah, kemudian yang temuduga tu itu ada bagi WhatsApp kata. Yang menemuduga saya tu siapa? Junior saya dulu. Jadi sekali masuk Allah, Allahu Akbar gitu. Cerita-cerita lebih kurang tak apalah Ustaz, ada orang tunggu dah tu. Eh, apa nak ditanya tu? Apa nak tanya orang menunggu banyak sana tu? Tak apalah gitu. Itu saja. Tapi kalau Selangor, dia 5 tahun sekali Selangor. Pasal Selangor saya pun ada. Saya pun ambil tauliah Selangor 5 tahun sekali tapi kena bayar RM50. Kalau wilayah persekutuan free tapi setahun sekali, tak tahun. Okey, itulah sebanyak sedikit saya apa saya ajukan. Okey. Marilah kita ajak sahabat-sahabat kita solat Jumaat, solat berjamaah. Rugi tak ada apa. Apatah lagi kalau yang dah umur-umur kita ni lah. Ya dah. Ya, umur-umur kita ni kita bak kata macam tempat saya dulu. Mula-mula saya pindah dulu. Ya. Semua anak kecil-kecil. Dah. Tak apa nak buat kenduri-kenduri apa? Buat khatan. Anak-anak buat khatan yang buat sunat lah. Ha, buat kenduri. Lepas tu kenduri lagi ngawinkan anak. Ya dah. Lepas tu kenduri lagi kendul arwah sekarang ni. Eh dah. Sekarang ni kendul arwah lah. Ngawinkan anak-anak ni dah lepas jadi arwah pula. Itulah. Itulah kedukaan semua. Yang last sekali nanti tak tahulah rumah kita siapa yang apa. Eh, itu dia. Itulah kedudukan. Perjalanan kita. Jadi kita kena sedar. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Apabila mereka... Apabila mereka sudah ramai datang ke masjid, ya, ke masjid, barulah kita terangkan kepada mereka kaifiat solat berjamaah yang selaras dengan sunnah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ajak mereka menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat bersama-sama sebagai apa? Beramai-ramai bersama-sama sebagai lambang persatuan hati kita atas dasar sebenar, iaitu mencari keridaan Allah. Inilah pengajaran yang perlu kita ambil daripada hadis ketiga-tiga tadi. Ya, hadis ketiga tadi insya-Allah. Jadi kita kena terangkan satu persatu, ya. Insya-Allah. Kalau baca buat masa ini, kalau besok ni tuan imam dan tuan pengerusi kat sini, kalau dah boleh apa kita buat kursus-kursus apa, kita tentukan buat khimah ibadah solat. Pemantapan ibadah solat untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Kalau buat macam itu, saya derma satu ekor kambing, kita masak gotong royong. Ha, insyaAllah banyak saya buat macam itu, ya. Saya derma satu tujuan untuk meraihkan dia dimakan, ya, insyaAllah. Dan saya beli bagi seekor kambing, bagi beras Arab 20 kilo, ya, bagi beras Arab 20 kilo. Kemudian tu saya gotong royong masak sekali insyaAllah. Masak nasi mendi. Ha, kita masak mendi. Okey, itu besok. Saya rasa lepas raya lah kot dah. Ini dah nak Ramadan. Mudah-mudahan lah dapat dia apa, dapat buka semula macam dulu lah. Ya dah, insyaAllah. Kalau boleh, kalau kita mantapkan anak-anak kita, ya, dan bukan anak-anak saja, yang dewasa pun boleh datang sekali.
cara ambil air sembahyang, cara solat dan sebagainya, takbiratul ihram dan sebagainya. Ya, kadang-kadang cucu-cucu saya sendiri, kalau apa kadang-kadang saya tengok, lajunya solat macam ni tu. Lepas tu saya tunggu ya, dah tutup. Lepas tu saya tegak, nanti satu masa pasal cucu saya panggil saya mbah, saya ikut Jawa punya style. Tapi kalau arwah isteri saya opa, ya, pasal dia orang Perak, ya, orang buta. Jadi itu dia kata. Ada orang buta di sini? Tak ada. Orang buta, orang panggil orang Boston, you know. Okey. Itu dia. Jadi saya apa, train satu-satu, insya-Allah. Okey. Pasal kita nak menarik anak-anak kita, anak-anak muda dengan cara makan tu tak apa, insya-Allah. Ya, yeah, biar keramai tu, insya-Allah. Okey. Pasal saya suka bagi makan, maka minggu depan ni saya nak bagi makan anak-anak yatim contoh. Ya dah. Pasal ialah Allah bagi saya beli kambing pun membiak, alhamdulillah lah. Okey. Sebenarnya bukan hanya dada dan muka yang disunatkan menghadap ke arah kiblat. Bermakna dada ini adalah wajib, rukun menghadap ke kiblat. Muka sunat, ya. Contoh kita ketika solat, Allahu Akbar, cuba tengok gitu. Boleh tak? Boleh, makruh, ya. Jadi pasal tu apa, dada yang tak boleh. Okey. Kalau macam kita di istilam di rukun Yamani contohnya, rukun Hajar Aswad, kita hanya begitu saja. Dada tak boleh menghadap ke sana, kan? Hanya kepala begitu saja. Istilam bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, kucup gitu. Nah, tapi kalau solat, kita tak dada mesti menghadap ke kiblat dan muka boleh ke paling sana sini. Maksudnya itu adalah makruh. Kalau boleh tu, biarlah kita tenang terus. Pasal apa? Kalau mengikutnya, kaki kita pun kena menghadap ke kiblat gitu. Ya? InsyaAllah itu nanti tu. Malah setiap jari kita juga begitu. Ha, itu jari kaki tadi. Jari kaki sebenarnya begitu. Ada dalam apa? Dalam sejarah ni sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana mengikut Rasulullah berjalan begitu, kaki dia lurus, ya. Dan ketika dia berdiri pun kaki dia menghadap ke kiblat begitu. Bukan begitu. Gitu. Tapi kena begitu. Itu, ya, itu sunnah Rasulullah. Okey. Ini selaras dengan apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab As-Shalah yang ke-28, pada bab kelebihan menghadap kiblat. Seseorang yang solat hendaklah menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ini dijelaskan oleh Abu Humaid. Ya, mata saya ini kurang anu sikit pasal saya buat cermin mata baru, belum siap lagi. Abu Humaid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita disunatkan menghadapkan kesemua anggota ke arah kiblat, ini bererti kita juga dituntut untuk melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan kita. Maksudnya semua dalam seluruh kehidupan kita adalah mengarah ke kiblat. Pasal itu kita takbir begini. Begini kan, tangan ini tapak tangan ada dan ini pada cuping.
Enak, bukan begini. Enak. Pasal itu kalau ada khemah ibadah solat nanti, kita boleh tunjukkan apa. Allah Ya Rab Datuk Asaddin punya pun saya ada buat, saya ambil. Ya, boleh tunjukkan dalam apa video lah. Ya dah. InsyaAllah. Ini begini. Sunat kita angkat tangan ni ada berapa tempat kita disunatkan? Ada tiga tempat bagi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Tetapi bagi Imam Syafi'i ada empat. Ketika takbiratul ihram itu bagi Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan ketika nak rukuk, ya, ketika bangun dari rukuk. Tiga. Ya tak? Itu. Tetapi bagi Imam Syafi'i, tambah satu ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal disunatkan angkat tangan semula. Ya? Ha, itu. Kalau muslimah begini sajalah. Lelaki, ha, begini. Ya? Okey. Itu disunatkan. Contohnya. Begini macam mana? Ha, itu sah-sah juga. Tapi kesempurnaan sebagaimana Rasulullah kuranglah. Yang itu yang saya katakan. Atas kekurangan ini nanti akan dikawal oleh orang-orang yang sempurna. Kalau kita datang berjamaah. Eh tak? Ha, tu dia. Ada yang begini pun ada. Eh tak? Ha, parah dada. Tapi itu sah tak? Sah tu sah. Ya? Jadi kesempurnaannya tu kurang. Tapi ini semua boleh di cover pada orang-orang yang sempurna apabila kita solat berjamaah. Itulah kelebihannya kita berjamaah tadi. Okey. Semoga dengan kembalinya kita kepada sunnah Rasulullah SAW dalam menunaikan solat menjadi langkah pertama untuk kita kembali mengamalkan seluruh sunnahnya dan Al-Quran dalam semua bidang kehidupan ini. Seterusnya, sama-sama kita mencapai matlamat hidup dihormati kawan, okay, digerungi lawan dan mendapat keridaan Allah di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Okay. Itulah kelebihan-kelebihan kita dalam solat kita. Pasal tu solat kena sempurna. Sebab apa? Ya, pasal kita yang kadang-kadang setengah orang apa? Leka dengan ada WhatsApp, dia kata apabila kamu mati minta pulang ke dunia lagi, katanya sebab apa? Sebab nak sedekah, katanya. Sedekah tu kira kemudian. Itu pasal dia lepaslah solatnya baru dikira sedekahnya. Sebab di Yaumil Mahsyar besok disoal dulu solat kita. Ada solat kita sempurna barulah sedekah kita dikira. Contoh, kalau saya boleh buatlah masjid 10 buah-buah masjid, saya tak solat, maka KIV dulu, tak ada apa. Tetapi kalau kita solat kita sempurna, buang duri atas jalan pun, buang paku atas jalan, buang tai cecak atas kapet dalam madrasah ni, dalam surau ni, itu kita dikira, dihisapnya. Ha, itulah dia. Ya, kelebihan-kelebihan dalam solat. Pasal solat dulu yang disoal. Pasal itu rukun Islam ni lima. Takkan saya nak mengulangi lagi. Ya, lima. Pertama, mengucap dua kalimah syahadat. Tapi orang mengucap dua kalimah syahadat, selagi tak solat, tak sempurna. Yang kedua, solat lima waktu. Tetapi orang solat tetap dia menunaikan, mengucap dua kalimah syahadat. Kalau dia tak mengucap dua kalimah syahadat, tidak sah solatnya. Pasal dua kalimah syahadat adalah rukun dalam solat. Okay. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Ya? Solat ini tak boleh tinggal. Solat ini tak boleh tinggal. Bagi orang musafir, kena mengerjakan solat juga. Boleh buat jamak, jamak takdim ataupun jamak takhir. Tak silap saya dulu, pernah saya bagi solat jamak dulu kat sini kan?
Ada saya bagi buku macam ni kan? Ada dulu. Yang mula ni. Bagi buku macam ni. Ini, untuk, ini khusus untuk solat musafir je tu. Aduh. Kita boleh buat solat jamak dan solat jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim itu adalah apa? Contohnya ya, kalau zuhur dengan asar, maka asar buat dalam waktu zuhur. Kalau jamak takdir, zuhur bulat dalam waktu asar. Ya, itu jamak takdim. Qasar pula dibolehkan qasar. Qasar itu adalah dipendekkan. Yang boleh dipendekkan adalah solat yang 4 rakaat sahaja. Maksudnya 4 rakaat boleh buat 2 rakaat. 3 rakaat tetap 3, tak boleh buat 1.5. 2 subuh tetap 2, tak boleh buat 1 sahaja. Ya, itu itu kena solat mesti dia. Kalau orang sakit tak mampu berdiri, walaupun berdiri itu adalah rukun, rukun, tapi di izinkan kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk sampailah isyarat sekali, itu solat. Ya, mangga namun ditinggalkan tidak sama sekali. Okey, puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan wajib, ha, rukun dalam Islam. Tetapi bagi orang yang bermusafir, dia, dia boleh membatalkan puasanya, akan di bayar balik ketika dalam keadaan kelegaan dia ni cok. Orang sakit boleh membatalkan puasanya, apabila besok dia sembuh boleh kena bayar semula. Nah, itu kelebihan berpuasa. Lagi apa? Orang kerja berat, kerja kontrak contohnya, tak lalu nak apa, dia boleh membatalkan puasanya. Lepas tu besok dalam keadaan kelegaan dia kena bayar semula. Yalah, itu dia dalam puasa. Yang keempat apa dia? Membayar zakat. Bayar zakat yang tak berkemampuan, apa pula nak bayar zakat? Yalah, sedangkan setengahnya dah jadi hasnah pula tu, ya, boleh menerima zakat. Apakah, adakah kita tak bayar zakat, kita bukan Islam? Tetap Islamnya lagi. Ya, sebagaimana siapa orang Indonesia yang meninggal waktu COVID hari tu, Jambang, orang Indonesia yang ulama tu dari lahir Mesir tu, ay, lahir di Madinah, ha? Ha? Ah, lupa Jabar, eh Jabar, ya, ya, dia dia tu, dia dia cakap, dia cakap sendiri dia tak pernah bayar zakat sebab harta dia semua dia infakkan, infakkan cukup makan aja. Dia cakap, ada dia pasal tak, pasal kita zakat ni kena kena simpan, ya, sekurang-kurang 1 tahun. Kemudian berapa sekurang-kurangnya, ada berapa kat situ? Sekarang 3,000 tak silap saya lah. Ya tak? Bermakna 3,000 tu kalau itu yang genap setahun, kalau tak, tak kena zakat tu. Ya tak? Jadi itu dia kata, dia kata dia tak pernah bayar zakat sebab dia infakkan pada anak yatim, infakkan kepada fakir miskin dan semua itu. Harta dia. Ha? Pendapatan dia. Ya. Okey, dan saya juga saya tak bayar zakat sebab apa? Saya simpan kat bank, tabung haji. Tabung haji dah uruskan, tapi walau bagaimanapun saya alhamdulillah bayar juga sebanyak sedikit, ya tak? Kemampuan walaupun tak cukup, pasal ada kelebihan. Tengok orang susah, ya. Pasal tu saya pun ada anak angkat sedang ambil doktor ni. Anak angkat bukan apa, di tengah ambil doktor, alhamdulillah saya biayai. Okey, itulah sebanyak sedikit. Ada apa pertanyaan? Ya. Okey. Kena kuat sikit dia. Itu pasal masalah bulu kucing. Ya. Yeah? Bulu kucing, kalau kita tengok semalam ada bulu melekat kat kaki, sah ke tidak? Bulu? Bulu kucing. Oh, bulu kucing. Ah, bulu kucing tak sah. Pasal bulu kucing tak najis. Bulu kucing tidak najis.
Cuma najis kucing je yang najis. Ya, okey. Tapi bulu kucing pasal tu kalau kat sejadah contohnya. Dia tidur kat sejadah kita kan? Contohnya. Kita kan ada bulu kat situ kan? Dia sedut, maka sah. Ya, bulu kucing tak mengapa. Itu sah. Ya. Pasal Rasulullah SAW sendiri pun, ya, tempat apa dia, tempat solat dia ditiduri oleh apa kucing, cuma dia mengalih tempat itu aja, mengalih tempat tendang apa tepikan dia tak boleh, dia mengalih tempat. Jadi kucing tidak najis, cuma najis dia aja yang najis. Okay, okay, ada lagi apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Jangan malu dengan segan. Bab solat, bab apa? Ni nak Ramadan pula tu. Ha. Ya. Ada apa-apa lagi? Ya. Ya, kena kuat sikit ya. Okey, cantik. Selawat. Ini masalah selawat kan? Okey. Selawat ni macam-macam cara. Ada selawat panjang, ada selawat pendek. Yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selawat Jibril. Ya, itu selawat pun boleh. Sallallahu ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad pun boleh. Nak sebut Sayyidina pun boleh, tak nak sebut boleh. Tapi Muhammadiyah dia tak nak sebut apa Sayyidina. Sebab apa? Dia kata dalam Quran Nabi sendiri pun tak menyebut Sayyidina. Tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah, oleh kerana Sayyidina itu adalah pangkat Rasulullah, maka salahnya kita mengagungkan pada Rasulullah, martabat Rasulullah kan. Sayyidina itu adalah apa? Penghulu. Ya, kebanggulu dia. Kalau kita dah ada datuk dan seri tak disebut pun marah juga kan. Ha, tu contoh. Ya, Allah masya Allah. Allah masya Allah Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh. Ya, okay. Sayyidina tu nak berhubung dua tepi, dua-dua pun boleh. Pasal Sayyidina tu pangkat dia. Tetapi kalau kebiasaannya kita sebut yang mula-mula dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala tu di atas Sayyidina, penghulu kami Nabi Muhammad. Ya tak? Tu dia Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh. Okay. Pasal Allah itu di atas. Di atas apa? Sayyidina, penghulu kami. Ya, Muhammad. Ya, Sayyidina, penghulu kami Muhammad. Itu contoh. Ya. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Ada apa pertanyaan lagi? Dah azan dah. Oleh kerana kita kena ikut SOP lah ya. Kalau dulu, mudah-mudahan besok kembali semula, belilah. Kalau dulu selalu azan ini saya berhenti untuk soal jawab. Tapi apabila dah SOP ini ditetapkan, pasal tu kursus umrah pun hanya dibenarkan kalau dulu 9 pukul, dari 9 pagi sampai pukul 1, sekarang 9 sampai pukul 12 saja. Ya, okey. Jadi oleh itu setakat ini dulu dapat saya sampaikan, insyaAllah. Saya memohon ibu ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin.
hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabir, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majida. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairi asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbi wa sallim. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafaata li zal majlis. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafaata li zal majlis. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafaata li zal majlis. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.